Dan saudara, dua pekerja operator alat berat tersengat listrik di lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Simanggulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Masuk. Kedua operator alat berat tersengat listrik saat tengah bekerja mencari korban yang masih hilang akibat banjir bandang. Keduanya dibawa ke Puskesmas Bakti Raja untuk mendapatkan pertolongan. Alat berat juga dioperasikan secara intensif untuk menemukan warga yang masih hilang dalam banjir bandang di Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara. Kami lari ke sana untuk memberikan pertolongan karena memang terbatas peralatan obat kita ada di sana. Kita langsung bantu dengan sama dengan Brimob dan ambulans yang lainnya, kita membawanya langsung ke Puskesmas Bakti Raja.